Sikap pemilik harta di Kota Baru Kelantan yang enggan menjelaskan cukai pintu menyebabkan Majlis Perbandaran Kota Baru MPKB mengesan tunggakan golongan itu kini sudah mencecah 19.3 juta. Yang di-Pertua MPKB Fauzi Mak berkata ada pembayar cukai yang gagal menjelaskan bayaran sejak 9 tahun lalu sehingga mereka terpaksa menjalankan operasi tindakan sita. Selain pemilik premis perniagaan, terdapat juga pemilik rumah kediaman gagal menjelaskan tunggakan cukai pintu sehingga terpaksa dikenakan tindakan. Operasi mengesan pemilik harta yang enggan membayar cukai bermula jam 10 pagi hingga 2 petang. Dalam operasi di Pangkalan Cepa dan Kubang Krian itu, 3 daripada 9 premis yang mempunyai tunggakan membuat bayaran dengan kutipan lebih RM6,000, manakala sebuah premis menjelaskan bayaran RM1,000. Bagaimanapun, 3 premis yang gagal dikesan pemiliknya terpaksa ditampal notis bagi memastikan pemiliknya menjelaskan tunggakan cukai pintu. Kita pergi satu tamir lagi, ada satu tamir dekat utama tu.